sama Babe yang ngajarin. Asal lu tahu aja, Tong. Lu belajar silat itu bisa nyelamatin lu di dunia. Tapi kalau lu belajar ilmu agama, lu bisa selamat dunia akhirat. Sebelum gua anterin lu sholat duha, gua pengen tahu udah sejauh mana kemampuan silat lu. Masuk lagi. Gak, stikpar. Itu anak lu, Gak, mau ngapain? Orang gua mau ngetes doang. Astagfirullahaladzim, Gak, ilah, ilah, ilah. Hebat juga lu, Tong. Salatullah salamu ala Toha Rasulillah. Salatullah salamu ala Yasin Habibillah. Kopai. Kopai. Kopai apa kue? Kopi. Iya. Nyong bikinin. Tunggu. Kalau dilihat dari logatnya, pasti orang Sumatera ya? Jepang bayi. Ngomongnya medok kayak kia kok dibilang Sumatera. Bapak ke, inyong kue sekang Portugal. Portugal yang ada pemain bola Cristiano Ronaldo-nya? Bukan, yang itu loh. Itu loh apa? Purwokerto, Tegal. Bisa aja kamu. Ya wis, inyong bikinin kopi dulu ya Bapak ke. Bapak ke duduk aja dulu. Iya. Widi. Api kepol, sikile bisa ngeliuk-ngeliuk kayak gue. Bapak kek, laki siapa bapak kek? Gak usah manis-manis. Gulanya satu sendok saja. Kehidupan saya sudah manis. Ih, cabang bayi bapak kek. Lenyong takon ki siapa? Itu ponakan saya. Rijal namanya. Ya udah nyong bikinin kopi ya bapak kek. Jal, ini darurat. Pelatih tim RT05 mengundurkan diri. Padahal tim RT05 sudah memasukin final. Aduh, pelatih lagi. Om, Rijal nggak mau jadi pelatih. Ayolah, Jal. Ini hanya untuk sementara. Gimana ya? Ya udah deh, Om. Tapi sementara ya, inget ya. Iya. Oke. Assalamualaikum, Ciput. Ciput. Waalaikumsalam, Wendy. Heh, Ciput. Mas sama Bebe lu kagak marah kalau lu jemput Putri? Ya, kalau nggak ketahuan sih nggak marah, Ciput. Oh, soalnya kan biasanya lu dianterin. Ih, sebel deh. Ya masa harus dianterin terus sih sama Mami sama Papi? Wendy kan cowok dan Wendy udah gede. Jadi Wendy harus mandiri. Gimana sih nih Ciput? Yaudah. Ciput. Sini. Mak buangin dulu yang susupan di kaki lu. Bentar ya, tahan. Hah?
si Putri yang dicucuk, lu yang teriak. Cing, serem tahu, sakit dan nular. Hi, ngeri deh. Lama-lama Cing bisa jantungan. Makanya Put, udah gak usah main bola lagi. Kan Ma udah bilang berkali-kali. Emangnya lu mau Ma masuk ke pesantren? Udah Boto, berhenti main bola ya. Ma, udah Pi, hari Minggu final Ma. Hah? Yaudah, Pak. Putri berangkat ngaji dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Put! Ma belum izinin! Put! Ya Allah, ampun! Gua mani anak. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menganugerahkan anak soleh kepada hamba. Walaupun hamba tidak mendidiknya langsung, tapi Engkau-Nya yang sudah berhasil menjadikannya dia anak yang rajin beribadah, sopan dan rendah hati. Amin. Jatuh. Ngapain lu, Be? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Be. Be, emang kita ada keturunan Cirebon ya, Be? Kata siapa lu? Kata Ngkong. Ngkong yang mana? Ye, si Babe bercanda aja. Ngkong kita ada berapa sih emang? Iya sih. Berarti sakti dong, Be. Lu kagak usah mikirin kayak gituan. Yang penting lu ngaji aja yang benar, ama sholat 5 waktu ya jangan sampai ketinggalan. Iya, Be. Asal lu tahu aja ya. Dulu itu banyak ulama yang ngaji sama leluhur lu. Di antaranya dua pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Siapa tuh, Be? Namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Ansari. Oh. Dia juga ngaji sama Syekh Nawawi Al-Batani. Hebat dong, Be. Iya dong. Lah, Babe bisa ada dua? Baru dua, Ngkong lu tuh bisa jadi 7. Lah, kok hilang? Wah, Babe hebat nih. Sendirian. Kenapa, Roh? Bang, ini kok rapi banget? Abang yang beresin ya? Kagak. Abang baru aja keluar beres-beres mau berangkat kerja. Terus siapa dong? Ya masa iya sih Jin yang beresin? Ya terus kok bisa rapi begini, Bang?